Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mas Tani. Selamat bertemu kembali lagi. Oke, semoga pagi ini sahabat HS Mas Tani dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sahabat HS Mas Tani, pagi ini saya akan membagikan tips secara singkat untuk menyemai CMK atau cabai besar. Ini contoh yang sudah tumbuh umur sekitar 10 hari. Untuk membuat cabai ini tumbuh dengan sempurna atau racak, hal yang perlu diperhatikan ialah tentunya tanah polybagnya. Nah, ini contoh ya tanah polybag. Dan untuk tahap-tahap sebelum menjadi kecambah seperti yang di sana itu tadi, langkah awalnya kita harus menyiapkan polybagnya. Setelah siap polybagnya, baru kita masukkan satu atau dua biji benih di dalam satu lubang polybag. Oke, seperti itu contohnya. Ya, jelas. Dan kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penutupan dengan menggunakan media tanah yang sudah dicampur abu agar memudahkan saat tumbuh. Contohnya seperti ini. Kita langsung, ini tanahnya sudah kita campur abu. Ayo. Sampai tertutup rata. Oke, setelah sudah tertutup rata seperti ini, kita lakukan penyiraman ya, menggunakan tangki. Jangan terlalu basah agar tidak busuk bijinya. Oke. Kemudian langsung saja kita tutup menggunakan tutupnya. Dan inilah contoh yang sudah kita siap. Contohnya. Dan setelah 7 hari atau seminggu, barulah akan tumbuh seperti ini. Oke, terima kasih sahabat HS Mas Tani yang telah menonton channel ini. Dan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.